Tim kuasa hukum pasangan calon Munafri Rahman Bando menduga video yang beredar ini diambil di salah satu rumah warga di Kelurahan Karuisi Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 2 menit ini terlihat warga menurunkan belasan karung beras ke dalam rumah yang terpasang gambar salah satu pasangan calon wali kota. Tim kuasa hukum Munafri Rahman pun melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar terkait temuan ini. Menurut tim kuasa hukum Munafri Rahman Bando, kejadian ini merupakan mani politik. Mengangkut, menurunkan beras ke dan memasukkan ke posko pemenangan salah satu paslon di secara massal. Kedua, kita ada bukti rekaman video. Ketiga, ada bukti orang yang menerima. Keempat, ada bukti daftar orang-orang yang menerima paket yang dibawa tadi ke ruangan pemenangan. Jadi saya rasa ini komplit, sehingga kami dari kuasa hukum paslon nomor 2 sangat berharap kepada Bawaslu untuk menempatkan perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bisa disebut sebagai dugaan.